Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, buat teman-teman semua yang sedang cari mobil second dengan harga terjangkau, apalagi nih, barusan habis serah terima konsumen dari luar Pulau Jawa ya, Mbak ya? Iya. Siap. Jadi di sini mau proses kredit KTP daerah juga berarti bisa dibantu ya? Bisa dibantu juga. Oke, nanti kita akan kupas tuntas seperti apa promo-promonya, stok-stoknya dan harga-harganya, dan sekarang kita main lagi ke Hans Motor 1 teman-teman. Kita ditemani oleh pemilik showroomnya langsung, ketemu lagi bareng Mbak Hani. Apa kabar Mbak? Baik Mas Andre. Sehat ya Mbak ya? Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman juga selalu diberikan kesehatan, rezekinya lancar, amin. Biar bisa beli mobil impiannya di sini ya Mbak ya? Iya, amin. Siap. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, Hans Motor itu sekarang ada di dua showroom ya Mbak ya? Iya, betul. Jadi ada Hans 1 yang banyak mobil-mobil yang pasaran, mobil-mobil merakyat teman-teman. Iya. Dan nanti ada Hans 2, mobil yang lebih terjangkau lagi ya? Iya, yang dibawa-bawa cepet biasanya. Nah, itu. Jadi kita akan bikin video di Hans 1 dan di Hans 2 juga ya? Iya, boleh. Oke, Mbak Hani, buat teman-teman yang belum tahu nih, alamat lengkap dari showroom Hans Motor 1 ada di mana nih? Hans Motor 1 ada di Jalan Tengku Umar, nomor 41A, patokannya McDonald Sinta. Nah, dari McD Sinta kurang lebih 50 meter lah ya. 50 meter. Langsung ya. Sampai ke lokasi teman-teman. Benar. Bisa cari di Google Map. Ya. Ataupun teman-teman bisa hubungin Mbak Hani nih, biar di-share lokasinya boleh ya? Boleh. Siap. Berapa tuh nomor teleponnya Mbak Hani? Nomor teleponnya di 08111773883. Mantap. Nah, pastinya kita simpan di atas video dan di deskripsi teman-teman. Oke, Mbak Hani, bicara beli mobil di Hans Motor nih. Betul. Apa yang jadi kelebihan buat konsumen beli mobil di sini nih? Beli mobil di sini udah pasti murah. Betul. Lebih murah, pilihannya juga banyak. Betul. Kondisinya juga kita rapihkan semaksimal mungkin. Sampai gitu. Siap pakai ya? Iya, betul. Okay. Pajak kalau kita bisa hidupin, kita hidupin. Kecuali ada kondisi dan apa maksudnya situasi dan kondisi tertentu yang kita nggak bisa bantu untuk perpanjang seperti BBN. Gitu. Betul. Jadi variatif ya? Iya. Oke, untuk kredit KTP daerah juga berarti bisa ya? Bisa, sampai ke Jayapura bahkan. Bahkan sampai Jayapura bisa ya? Iya. Jadi teman-teman tinggal bilang dari daerah mana, datanya dikirim ke Mbak Hani, nanti betul. Coba dibantu prosesnya ya? Iya, kalau punya KTP daerah, tapi domisilinya ini di Jadetabek, oke. Itu masih bisa kita bantu DP-DP yang agak, maksudnya DP-DP yang Jadetabek gitu. Oke, DP-DP yang terjangkau ya? Benar. Siap, pilihan Avanza, Xenia, dan banyak banget di belakang teman-teman. Iya. Ada berapa mobil di sini kurang lebih? Di sini sekitar, kalau di sini lagi 40-an. 40 mobilan ya. Hmm. Oke, kita langsung aja paling depan boleh yuk? Boleh. Siap. Kalau showroom bukanya hari apa aja Mbak Hani? Showroom buka setiap hari. Mm-hmm. Dari jam 9 sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore ya? Iya, kecuali memang ada janjian gitu. Di luar jam tersebut janjian dulu aja ya? Iya. Ada Instagram nggak atau sosial media Mbak Hani? Ada, Instagramnya di Hans Motor Karawaci. Betul. Udah itu aja sih ya. Nah, di sana ada di story biasanya ada ya? Ada di story yang barang-barang yang baru datang gitu. Jadi memang kondisi ya baru datangnya ya masih banyak lecet, masih banyak, maksudnya ya kondisi begitu deh, belum nanti kita akan rapikan lagi. Betul, kondisi yang apa adanya dari pemilik sebelumnya teman-teman. Betul. Oke, kita langsung aja, mobil yang pertama ada Toyota Agya. Agya, ini juga baru datang kemarin, belum diapa-apain jadi kondisinya gini aja. Betul, tapi masih kelihatan rapih teman-teman. Iya. Unitnya tahun berapa Pak? Ini tahun 2016. Oke. Tipe G. Matic, dia 1000cc ya? 1000cc. Siap. 1000. Sekarang harganya berapa ini Mbak? Ini harganya aku kasih murah aja di 105. Harga cashnya 105 juta ya. 105 juta bisa bawa pulang. Bawa pulang. Oke, datang ke sini nego bensin boleh kali ya? Boleh deh. Datang dulu aja ya. Datang dulu yang penting. Oke, ini DP dan angsurannya berapa Mbak? Ini DP-nya di 5 juta aja. Total bayar DP 5 juta. Iya, total bayar DP 5 juta. Angsurannya di 2950. Selama 47 kali. 4 tahun ya? Sorry, yang ini 3 jutaan deh. Oh, 3 jutaan. Iya, 3 jutaan. Kalau yang 2950 DP 15. Oh, DP 15. Ya. Jadi teman-teman ada dua pilihan nih, kalau dengan DP 5 juta angsurannya 3 jutaan. 3,3 kalau enggak salah. 3,3-an selama 4 tahun. Kalau total DP 15 juta, angsurannya jadi 2.900 aja ya. Selama 4 tahun. 4 tahun. Kalau saya boleh ngasih saran sih DP-nya maksimalin aja teman-teman punyanya berapa biar beban angsurannya terjangkau ya. Benar. Pajak yang ini hidup, Pak?
pajak hidup sampai bulan 8. Bulan Agustus 2023 ya. Iya. Kisaran pajak Agya sih kurang lebih sekitar 2 juta ya. Oke, ada mobil yang baru datang nih teman-teman. Iya. Kalau MPV udah laku ya? MPV udah laku. Betul. Ini ada Daihatsu Xenia teman-teman. Xenia. Warna silver. Iya, ini Xenia yang XE. XE dia 1300 cc, iya. Tahun? Tahun 2010. Tahunnya 2010, oke. Transmisi Matic. Matic. Siap. Ini baru datang ya? Baru datang. Oke, harganya berapa, Mbak? Harganya ini di 95 juta. 95 juta, teman-teman. Masih bisa kurang ya? Bisa. Datang dulu aja, teman-teman. Iya. Karena harga yang udah dikasih tahu udah harga terbaik ya. Udah harga terbaik. Betul. Udah request Om Andre. Nah, pokoknya tadi saya minta harga paling murah deh, Mbak Hani, kayak gitu. Harga cash 95 juta ya. Iya. DP-nya berapa, Mbak? DP-nya ini bisa di 15 juta. Oke. Okay. Angsurannya di 2.550. Oke, okay, selama 4 tahun. 4 tahun juga. Siap, angsurannya 2.500-an, berarti cicilan per hari hanya di 80 ribuan aja ya. Gitu, iya. Betul, dapat mobil 3 baris. Irit buat Natal sama tahun baru cocok ya. Iya, 1300. Ada mobil yang lebih nyaman lagi teman-teman. Innova. Iya, ini Innova. Ini baru datang juga nih, jadi kondisinya masih begini nih. Ini Innova. Baru di salon ya. Iya. Ini Innova tipe G, bensin. Okay. Tahun 2005. Oke. Okay. Matic. 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 Siap. Harganya berapa sekarang, Mbak? Harganya nih di bawah cepek. 95. 95 juta ya. Harga cash 95 juta dapat Innova teman-teman, mobil yang pastinya nyaman ya. Nyaman, enak ini banget. Enak banget teman-teman. Bisa kredit ini, Mbak? Bisa kredit. Kreditnya ini tadi hitungannya kalau nggak salah ini cuma boleh 3 tahun aja. 3 tahun aja. Iya. DP bisa berapa tuh kurang lebih tuh? DP-nya ini kurang lebih di 25 jutaan. Total bayar DP di 25 juta. Oke, angsurannya? Angsurannya di 2.984 selama 3 tahun aja. Selama 3 tahun di 2.900-an ya. Iya. Siap, pajaknya gimana ini, Mbak? Pajaknya sih kayaknya hidup deh. Hidup ya? Iya. Pajak per tahun ini sekitar 2 jutaan, 2 jutaan mungkin ya sekarang jutaan. Ya. Siap, harga cash-nya 95 juta bawa pulang bawa ya. Bawa pulang. Siap, lanjut lagi boleh, Mbak? Boleh. Kalau proses kredit biasanya berapa hari, Mbak? Sebenarnya balik lagi tergantung data dari konsumennya itu seperti apa. Kalau datanya memang sudah lengkap, terus misalnya ya udah dilengkapin deh semuanya, terus rekening koran dan nggak ada masalah lainnya, 3 hari maksimal itu udah. Rata-rata 3 hari ya? Rata-rata 3 hari. Betul. Iya. Kalau untuk yang cerminan yang barusan deh, yang dari Jambi, berapa hari tuh dari awal sampai barusan serah terima? Kurang lebih seminggu. Satu mingguan ya. Soalnya kan kita kalau ke daerah itu tertentu doang leasingnya. Betul teman-teman. Dan di daerah itu kadang kan kita harus ke kota besarnya juga, jadi dilihat dari tempat tinggal juga. Betul, kalau teman-teman tinggal di daerah sini lebih cepat ya. Benar. Oke, ada Toyota Fortuner, Mbak? Iya, ini. Tahun berapa tuh? Ini Fortuner-nya tipe G tahun 2012. Oke. Okay. Yang diesel. Diesel, teman-teman. 2.500 cc ya. Iya. Siap. Untuk harganya berapa, Mbak? Ini Matic, harganya itu di 229. Harga cash-nya 229 juta, dapat Fortuner tipe diesel ya. Tipe diesel. Siap. Kalau kredit DP berapa tuh kurang lebih? Kalau kreditnya itu di 25 jutaan, 25 juta. Oke. Okay. Angsurannya di 6.405. Selama 4 tahun. Tahun. Total bayar DP 25 juta aja bisa punya Fortuner ya. Iya. Interior masih ori. Masih ori. Luaran masih, juga masih bagus ya. Iya, masih enak banget sih ini. Betul, irit juga teman-teman. Iya benar. Pajaknya gimana ini, Mbak? Pajaknya sih harusnya hidup. Hidup ini. Ya. Iya. Ini pajak per tahunnya sekitar 5 juta 5 lah juta, ya. Kurang lebihnya kurang teman-teman. 5 juta. 200 jutaan ataupun DP bisa di 25 juta ya. Siap. Kita lanjut, Mbak. Iya. Ini ada mobil buat usaha juga buat boleh usaha, nih. Buat usaha, iya. Daihatsu Grand Max. Lagi banyak banget dicari, Om Andre. Peminatnya lagi banyak ya. Iya, okay. Jadinya kayak cepet-cepetan nih. Cepet-cepetan, teman-teman. Kebetulan ini dapat unit yang bagus nih kayaknya nih. Iya, ini look. Ini Grand Max ya? Grand Max? Oh ya, sorry, ini udah laku. Oh, udah laku? Udah laku. Oh, Grand Max ini udah Grand laku? Grand Max ini udah laku. Baru cepet-cepetan, udah laku, udah teman-teman. Laku. Sorry, lupa. Oke, okay. Nanti ada Luxio ya? Luxio. Nah, kalau teman-teman ingin tahu stok terbarunya, bisa japri Mbak Hani aja ya? Benar, boleh. Siap, lanjut, Mbak. Ada ini Veloz. Ada Veloz antik nih ya, tapi memang baru datang juga nih semalam. Belum diapa-apain ya? Belum diapa-apain. Tahun berapa, Mbak? Ini tahun 2017. 2017. Ya. Dia yang 1300 cc ya? 1300 cc. Oke, ini. Transmisi apa, Mbak? Ini Matic. Matic.
2017 Matic 1.3. Iya, harganya 1.3. Berapa tuh? Harganya di 163 lah, oke. Okay. 163 juta harga cash ya. Cash ya. Oke, okay. Bisa DP minim enggak, Mbak, buat Veloz? DP bisa sih, DP minim gitu. Jadi balik lagi tergantung data lagi, Om Andre. Standarnya sih kita kasih 10 juta. 10 juta. Itu udah standar ya. Tapi kalau mau minim lagi, balik lagi data, kalau bagus bisa di bawah 10. Jadi tadi kita sempat ngobrol teman-teman, sebenarnya mau DP 2 juta atau bahkan 3 juta juga bisa ya. Bisa. Cuman leasing mungkin lebih selektif teman-teman. Jadi bener, data-datanya harus lengkap ya. Iya, dan harus ada ketentuannya. Ketentuannya itu minimal call 1. Betul teman-teman. Tapi kalau dengan DP 10 juta lebih aman ya. Angsurannya berapa tuh kalau DP 10? Kalau 10 juta angsurannya di 4.976 selama 4 tahun. Selama 4 tahun ya. Ya, kalau mau 5 tahun bisa juga. Oke, mau tuker tambah juga boleh ya? Boleh. Tinggal bawa mobil lama teman-teman, nilainya cocok, bisa langsung transaksi ya. Benar. Siap, kita masuk ke dalam teman-teman. Oh iya, pajaknya gimana ini, Mbak? Ini pajaknya hidup. Hidup ya? Iya, ini hidup bulan apa ya? Bulan 1 apa bulan 2 ya? Bulan 1 atau 2 ya? Ya, atau Maret gitu. Pokoknya tahun depan aja. Ini pajak per tahunnya sekitar 3 jutaan ya. 3 juta. Iya. Oke, yuk kita lanjut lagi teman-teman. Ayo. Di pojokan ada Vios nih. Oh iya nih, ada Vios. Ganteng nih. Tahun berapa, Mbak? Ini tahun 2012. Betul. Ini Vios yang manual tipe G. Manual tipe G. Dia ya, bukan ekstaksi ya, Mbak ya? Bukan. Oke, harganya berapa ini, Mbak? Harganya di 99. Nah, 99 juta. Itu mau udah harga 100. Harga terbaik atau bisa kurang nih? Sebenarnya pasarannya masih cepet. Di atas 100 kan? Sih. Iya, pasarannya masih di atas 100. Kita mau kasih 100 biar murah gitu, 99. Enggak apa-apa 99 ya. Iya. Oke, harga cash di angka 99 juta, teman-teman. Iya. Mesinnya 1.5 dan kalau mau kredit DP berapa tuh? Kalau mau kredit ini DP di 15 juta aja. Oke. Angsurannya di 2.594. Selama 4 tahun. 4 tahun total bayar DP 15 juta. 15 juta. Cicilan terjangkau ya, 2 juta setengah ya. Iya, 2 Siap. Juta setengah. Pajaknya ini paling berapa tuh, Mbak? Pajaknya paling standar sih, Mandre 2 juta ya. 2 jutaan ya. Mantap, yang nyari Vios tanda jadi dulu aja, langsung dibantu proses ya. Iya. Kalau tadi Grand Max udah laku, Luxio ini harusnya masih ready nih. Ya, ini Luxio, ini antik banget ini Luxionya karena cat ini full ori. Cat full ori. Tangan pertama dari baru. Oke. Okay. Iya, interior juga masih bagus ya. Si rapih ya. Iya, ini kita belum apa-apain, belum bahkan belum dicuci. Ibarat kata ini masih buah dari pohonnya ya. Iya. Siap. Harganya berapa, Mbak? Kalau untuk Luxio ini kita kasih, oh ini Luxio tipe X. Betul. Tahun 2014. Oke. Okay. Dia Matic. Transmisi Matic. Matic. Mesin 1500 cc ya teman-teman. Iya. Harganya berapa sekarang, Pak? Harganya sekarang di 139. 139 juta ya. Nah. Bisa kurang ya, Mbak ya? Bisa kurang dengan kondisi kayak gini dikit-dikit ya. Siap. Pajaknya gimana, Mbak? Pajaknya hidup sih, Om pajak Andre. Hidup ya. Iya. Ini juga pajak terjangkau kok, sekitar 3-4 juta ya. Iya. Tiga baris, lega tiga teman-teman. Iya, lega. Terus double blower ya. Double blower, dan ini lebih enak kalau dibandingkan dengan Grand Max ya. Grand Max, ya betul. Karena lebih tinggi tipenya teman-teman. Ya. Oke, lanjut lagi. Harganya Om Andre udah ya. Oh iya, harganya berapa tadi? DP-nya ya. DP-nya? DP-nya 10 juta. Oke. Dep angsurannya 4.225. Oke, selama 4 tahun ya. Total bayar DP 10 juta, cicilannya di 4.200-an ya. Iya. Siap. Lanjut lagi teman-teman. Lanjut lagi. Ada Daihatsu Sigra. Sigra. Ini Sigra R Deluxe. Sigra R Deluxe ini yang Matic. Transmisi Matic ya. Iya. 1200 cc, teman-teman. Tahun Tahun 2019. 2019. Oke, okay. Ya. Harganya berapa sekarang, Pak? Harganya 99. Ini Matic apa manual ya? Manual kayaknya, sorry. Kita cek dulu nih. Manual, manual. Yang manual. Ini manual, ya. Harganya sama? 99. Oh, ini 99 ya, juta. Ini 99. 99 juta dapat tipe yang R tipe ya. Tipe yang R ya. Okay. R Deluxe. Wih, murah juga nih, teman-teman. Tiga baris, irit, kemudian bandel juga ya. Bandel. Okay. Enak juga sih mobilnya ya. DP 10 atau 15 bisa nggak ini? Bisa, DP standarnya sih 15. 15, betul. Ya, angsurannya di 2.691. Mantap, total bayar DP 15 juta,
cicilan per bulannya 2.600.000. Iya. Selama 4 tahun. 4 tahun aja ya. Hmm. 5 tahun bisa ini? Bisa. Oke, 5 tahun angsuran makin turun ya, Mbak ya? Makin turun. Pajaknya bulan April panjang. Panjang 2023. 2023, plat nomornya genap, wilayah Tangerang, Tangerang ya. Kota. Iya, pajak per tahun ini sekitar berapa 2 tuh? 2 juta, 3 juta ya? 2 sampai 3 juta ya. 3 juta. Oke, DP 15 juta, sekali lagi cicilannya di 2.600.000-an 4 tahun ya. 4 tahun. Yuk, masih banyak lagi teman-teman. Ya. Ada Nissan Serena. Iya. Ini Serena tipe paling tingginya. Tipe HWS Outback. Oh, Outback udah ada body kit ya. Iya. Siap untuk tahunnya? Ini tahun 2010. Betul. Serena 2010 Matic. Matic 2000 cc, AC udah double blower ya. Iya. Siap. Harganya berapa ini, Harganya di 107. 107 juta. Iya. Bicara harga cash bawa pulang ya. Bawa pulang. Oke, DP-nya bisa berapa nih, Mbak? Kalau ini DP-nya di 15 juta bisa. Oke. Angsuran di 2950 selama 4 tahun. Total DP 15 juta, cicilannya di 2.900.000-an ya. Iya. Mobil lega, mewah. Nyaman juga. Coba dulu aja ya. Iya. Oke. Enak banget mobilnya. Pajaknya bulan 9 gimana, Mbak? Kalau nggak salah ini udah pajaknya panjang deh. Sampai 2023 iya, ya. Plat nomornya wilayah Jakarta Barat, pajak ini sekitar 3 jutaan ya. Siap, mantap, cicilannya masih di 2.900.000 aja teman-teman. Naik mobil mewah, naik harganya mobil mewah. Murah ya. Buat Natal tahun baru cocok tuh. Iya. Ini mobil keren nih, Mazda 2. Iya. Tahun berapa, Mbak? Ini tahun 2014. 2014. Iya, Mazda 2 tipe R. Tipe R. Yang Sky Active. Transmisi Matic teman-teman. Iya. Oke. Kalau ini udah aku uji coba bawa ke puncak. Udah diuji coba ke puncak lagi. Nanjak aman ya? Aman, aman banget. Aman banget. Iya. Mobilnya enak ya? Enak banget. Enak, irit. Irit. Harganya sekarang berapa? Harganya ini untuk sekarang di 169. 169. Ini pilihan menarik nih. Jadi budget Agya atau Ayla baru dapatnya Mazda 2 Mazda. Ya. Yang jauh lebih nyaman, jauh lebih, teman-teman. Iya, nyaman, teknologinya juga lebih beda ya. Lebih beda, teman-teman. Iya. DP-nya berapa ini, Mbak? Kalau ini DP-nya bisa di 25. Oke. Okay. Angsurannya di 4.545. 4 tahun ya. 4 tahun. Total bayar DP 25 juta, bisa bawa pulang Mazda 2 Mazda ya. Mazda 2. Dia pajak per tahunnya sekitar 4 jutaan iya, lah 4 ya. 4 jutaan. Mantap teman-teman. Kita ke belakang boleh, Mbak? Boleh. Ada Lux, Honda Mobilio ya. Warna putih ya. Iya, Mobilio warna putih ini Mobilio. Tahun 2014. Tahun berapa, Mbak? 2014. Dia tipe RS ya? Iya, ini tipe paling tingginya RS. Transmisi apa tuh? Ini Matic. Transmisi Matic. Siap, 3 baris, mesinnya 1.500 cc. Harganya berapa sekarang? Kalau sekarang harganya di 152 juta. 152 juta untuk iya, harga cash-nya. Kilometernya DP juga masih standar sih ya, 92.000. Kilometer baru di 92.000. Hmm. Oke, DP-nya berapa tuh? DP-nya di 15 juta aja. 15 juta aja. Iya. Bisa bawa pulang Mobilio, tipenya RS ya. Iya. Oke, angsurannya berapa, Mbak? Angsurannya ada di 3.968. Oke. Itu 5 tahun. 5 tahun di 3.900-an ya. Siap. Pajaknya ini bulan 10, panjang 10, ya. 10 harusnya panjang ini. Nanti harusnya kita panjang. Kita cek. Boleh lah ya nego pajak, lah ya. Boleh. Boleh. Ini pajaknya sekitar 3 jutaan lah ya. Ya. Oke, Mobilio tipe RS teman-teman, warna tipe putih, warna favorit warna ya. Warna favorit. Siap, kita ke belakang teman-teman. Ada Agya atau Ayla nih yang kuning nih? Agya. Si kuning, si kuning nih. Si kuning. Agya tahun 2017. Berapa ini? 2017. Iya. Tipe G. Tipe G. Iya. Tapi dia sudah 1200 cc ya. Iya benar, 1200 cc. Oke, harganya berapa, Mbak? Ini kilometernya juga masih 35.000. Wih, rendah kilometernya teman-teman. Ya. Ini masih enak sih kalau yang ngikutin Instagram kayaknya pernah ngeliat aku bawa mobil ini nih. Oh, dipakai harian juga sempat ya? Iya, sempat. Oke, harganya berapa, Mbak? Harganya di 115. Harga cashnya 115 juta. Mobil aman ya? Mobil aman. Aman ya? Enak. Siap. Warnanya juga cakep sih menurut aku ya. Siap, senang juga sama warna kuning ya, Mbak ya. Iya. DP berapa ini, Mbak?
Ini DP 15 juta aja. 15 Mandre. Juta aja ya. Angsuran berapa tuh? Angsurannya di 3.313. 4 tahun. Tahun. Oke, 5 tahun juga sebenarnya masih bisa ya. Masih bisa. Betul, tinggal japri aja, nanti angsurannya makin turun ya. Makin turun. Cashnya 115 juta langsung bawa pulang. Bawa pulang. Ini pajak per tahun sekitar 3 juta, 3 juta kali ya. Iya. Oke, warna kuning teman-teman, warna yang lumayan laku juga teman-teman. Iya. Siap, lanjut lagi. Mazda 2. Mazda 2 lagi, tapi ini yang generasi sebelum Sky Active nih. Benar. Tahun berapa, Mbak? Ini tahunnya 2012. Oke. Tipenya yang sport, yang S. Sport S, tipe tingginya ya? Tipe yang, ya tingginya ya, yang betul. Sport. Betul. Nah, transmisi apa? Matic. Matic? Iya. Sport S, Matic, mesinnya 1.5 ya? 1.5. Siap. Harganya berapa sekarang, Mbak? Kalau sekarang itu harganya kita kasih di 105. Cashnya di 105 juta, dengan DP di? DP-nya di 15 juta bisa. Oke. Okay. Angsurannya di 2.950. Wih, angsurannya di bawah 3 juta ya. Iya. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun di 2.900-an ya. Iya. Siap. Pajaknya ini sekitar 2 kali ya. 2,5. Iya, enggak nyampe 3 deh. Enggak nyampe 3, teman-teman. Jadi harganya sekarang udah terjangkau. Iya. Dan dapat mobil yang lebih nyaman dibandingkan LCGC ya. Iya. Padahal dengan budget yang mirip-mirip, teman-teman. Iya, nyaman banget mobilnya. Nyaman banget. Oke, kita lanjut, Mbak. Boleh. Nah, ini sih mobil yang pastinya cepat laris nih. Xenia apa ya? Xenia. Ini Xenia R. R. Ya. Model yang all new tahun berapa tuh? Tahun 2014. 2014, dia mesinnya 1.300 ya. Iya. Transmisi apa, Mbak? Ini transmisinya Matic. Matic. Siap. Harganya berapa sekarang? Harganya ini pasti lebih murah deh. 122. 122 juta ya. Dapatnya tipe R ya. R. Oke, iya. DP berapa tuh? DP-nya di 15 juta. Oke. Angsurannya di 3.392. Selama 4 tahun. Total bayar DP 15 juta, cicilan per harinya kehitung 110 ribuan aja ya. Iya ya. 3.300-an selama 4 tahun ya. 4 tahun ya. Oke, ini pajaknya sekitar 2 jutaan. 2 jutaan. Siap. Kalau tadi ada Mobilio RS, di sini ada Mobilio tapi udah facelift nih. Iya, ini yang tahun muda 2021. Wah, 2021? Iya. Baru setahun pakai, teman-teman. Iya, tapi ini tipenya E. Tipe E? Iya. Transmisi? Transmisinya Matic. Oke. Iya, kilometer di 36.000. 30 ribuan kilometernya. Harganya berapa, Mbak? Harganya untuk ini di 199. 199 juta, pemakaian baru setahun ya? Iya, baru setahun. Dan mobil unit barunya nggak ada, makanya di second ini lagi laris banget, teman-teman. Iya. DP berapa, Mbak? Kalau ini DP-nya bisa di 5 juta. 5 juta aja total bayar DP. Ya, total bayar DP-nya 5 juta. Oke. Okay. Angsurannya itu di 6.688 selama 4 tahun. Selama 4 tahun di 6.600-an ya. Iya. Siap. Pajak per tahun harusnya ini hampir 4 juta lah ya. 4 juta ya. Karena tahun muda tahun ya. Tahun muda. Oke. Okay. Harga cash-nya 199 langsung bawa pulang ya. Iya. Siap. Di belakang yuk. Masih banyak teman-teman. Innova masih juga banyak. Ada ya. Ada. Ini ada unit Avanza. Avanza ini 2006. 2006. Tipe apa tuh? Ini tipe G yang ini. Tipe G 1300cc. 1300cc. AC udah double ya, Mbak ya? AC udah ya? Udah double udah, ya. Yang G. Harganya berapa ini? Kalau ini harganya di 85 juta. Harga cash-nya di 85 juta. Oke, okay. dengan DP. Dengan DP-nya di 27 juta. Siap. Angsurannya di 1.999. Wih, angsurannya terjangkau, 1.900-an ya. Iya. Jadi cicilannya rasa nyicil motor 150cc, teman-teman. Iya. Pajak juga terjangkau nih, paling berapa pajak, tuh? Pajak, iya, paling nggak nyampe 2 juta kayaknya. Nggak nyampe 2 juta ya. Siap, cicilannya 1.999. Bawa pulang ya? Bawa pulang. Oke, Innova nih, Innova. Pasti banyak banget yang nyari nih. Iya, ini yang Innova yang hitam. Tahun... 2000 berapa nih? X apa ya deh? Ini plat nomornya AXV. XV. AXV Innova hitam. Innova. Banyak. Banyak Innova nih asik nih. 2008. 2008. Ya, tipe apa tipe tuh? G manual. G transmisi manual mesin 2000cc ya. Siap. Harganya berapa ini, Mbak? Harganya di 125 juta. Harga cash-nya 125 juta bawa pulang ya. Betul. Oke, DP-nya berapa ini, Mbak? Nah, ini DP-nya 16 juta. Oke.
biasanya nggak dapat kan tuh aman releasing. Biasanya di atas 20 sih. Iya, biasanya 325 gitu. Betul. Ini 16 ya. Ini 16 aja. Dengan angsuran? Angsurannya di 3.825. Selama 4 tahun ya. Iya. Oke, bayar DP-nya 16 juta aja, iya, bisa punya Innova 2008 ya. Iya. Siap, pajak per tahun ini harusnya di 3 jutaan 3, ya. 2008 ya, sekitar segitu. Masih terlihat keren, nyaman teman-teman dengan DP yang 16 juta aja ya. Iya. Oke, kalau lanjut mau, lagi. Kalau Innova enaknya kalau mau di-upgrade bareng bisa nih. Bisa, tinggal beli iya, bumper tinggal beli aja. Bumper. Iya, mau di-upgrade tampilan seperti ini bisa ya. Bisa. Ini yang tahun berapa tuh? Ini yang XG, ini okay. Tahun 2014. 2014? Iya. Nah, ini orang bilang yang model barong, barong ya? Barong, iya. Bensin juga? Bensin. Bensin transmisi apa tuh? Kalau ini 2014, Matic. Matic, bensin 2000cc, teman-teman. Iya. Masih mulus sih kalau mobil ya? Iya, masih enak sih mobilnya. Harga berapa ini, sehat, Mbak? Sehat mobilnya. Hmm? Harganya di 179. Harga cashnya di 179 juta. Untuk kredit DP berapa tuh? Untuk kreditnya ini di DP 29 juta. Oke. Okay. Angsurannya di 4.745. 4 tahun ya? 4 tahun. Total bayar DP 29 juta bawa pulang. Hmm. Pajaknya ini sampai bulan 5 panjang ya? Panjang. Sampai 2023 teman-teman. Betul. Jadi dari yang tipe tahun 2008, 2014 tinggal pilih ya. Pilih, masih ada lagi? Ada lagi? Ada lagi. Tunggu dulu, kita lanjut ya, Mbak. Oke, ini R3. Ini R3 tahun berapa tuh? GX. Mm-mm. Ini R3 GX tahun 2000, ini yang 2018. 2018. Mm. GX 1400cc, 2018 udah facelift ya? Iya. Matic. 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 Siap. Harganya berapa, Mbak? Untuk harganya dia di 170. Ih, masih rapih nih mobil, teman-teman. Cash 170? Iya. DP berapa tuh? DP maunya berapa nih? Udah, maunya berapa? Kalau teman-teman pastinya mau tanpa DP, asuran murah, itu. Nah itu dia, kalau tanpa DP pasti asurannya masih lebih. Tapi bisa tanpa DP nggak ini? Bisa, tapi balik lagi ke data teman-teman. Data bagus ya? Ya, kalau datanya siap. Bagus, ya 1 juta deh buat survei ya. Buat bayar survei aja ya? Bisa DP 1 juta nih teman-teman. Bisa. Tapi angsurannya mungkin tinggi ya? Angsurannya itu dibilang tinggi, ya berapa ya? 4 atau nyampe 5 juta tuh? 4 juta, 4.774 okay. Selama 5 tahun. 5 tahun 4.700, itu teman-teman tinggal bayar admin doang 1 juta bawa pulang ya? Iya. Siap, kalau DP normalnya berapa nih kira-kira? Kalau misalnya DP yang kira-kira di approve-nya cepet. Ya, bisa 15, oke. Okay. 15 juta aja sediain, angsuran pasti jauh makin turun ya? Iya, betul. Siap, jadi sebenarnya tanpa DP pun bisa punya R3 ya. Iya. Bayar admin doang buat survei 1 juta, teman-teman. Bener. Nah, ini ada Innova, Mbak? Ya, ini Innova yang tahun... Aduh, udah ada roof rail-nya, teman-teman. Iya, ini yang tahun 2011. 2011. Tipe G bensin, G bensin, Matic. Iya. 2000cc juga. 2000cc. Velg udah pakai velg racing, teman-teman. Iya. Harganya berapa, Mbak? Kalau ini harganya di 139 juta aja, Om. Harga cashnya 139 juta ya. Udah siap mudik. Udah siap mudik, tinggal pasang roof box, teman-teman. Yeah. DP-nya berapa nih kira-kira? DP-nya di 19. Oke. Okay. Kita angsuran di 3.995. Siap, total bayar DP 19 juta aja bawa pulang bawa ya. Bawa pulang. Pajak sih harusnya di 3 jutaan, 3 jutaan. Ya. Mm-hmm. Oke, okay, mantap teman-teman. Pajak hidup, mobil siap pakai ya. Iya. Kita ke belakang lewat sana yuk, Mbak. Boleh. Oke, okay. Siap. Nah, biasanya kalau teman-teman yang dari daerah gimana, Mbak? Bisa bantu pengiriman nggak? Bisa, pakai ekspedisi. Jadi balik lagi, tergantung daerah juga kan. Ada yang bisa self-drive. Oke. Okay. Ada juga yang pakai towing. Gitu. Fleksibel ya? Iya, fleksibel. Tinggal konsultasi yang... aja ya? Iya. Siap. Kalau yang biru itu mobil apa, Mbak? Kalau yang biru itu Avanza E. Avanza E. Tahun 2006 juga. Tahun 2006, oke. Okay. Transmisinya manual. Transmisi manual, iya. Teman-teman. Harganya berapa tuh? Kalau itu harganya di 79 juta. Harga cashnya di angka 79 juta. Iya. Siap. Pajaknya gimana? Pajaknya hidup sih. Ini pajaknya hidup. Pajak hidup ya? Mm-hmm. Avanza, mobil 3 baris, mesin 1300cc, 79 juta aja bawa pulang ya? Bawa pulang. Siap. Dan di sini ada Honda Freed, Mbak? Ya, itu masih bisa kredit. Oh, masih bisa kredit? Bisa. 2006? 2006. Oh, 2006 bisa kredit. DP berapa tuh? DP 24. DP 24 juta? Iya. Oke.
DP 24 juta, angsurannya 1.999. Angsurannya 1.900 ya? Iya. Siap. Jadi cicilan Avanza di sini hanya 1.900-an aja selama 4 tahun. 4 tahun. Oke, selain Avanza, di sini juga ada Honda Freed. Honda Freed, ya. Ini Freed-nya yang SD. Oke. Tapi dia udah yang facelift tahun 2012. 2012. Oke. Ya, dia udah facelift modelnya. Terus emang ini pemakainya kebetulan teman. Oke. Iya, jadi kondisinya memang terawat banget. Perawatan ya. Perawatan. Iya, jadi ini memang siap pakai aja. Kelihatan dari catnya juga masih kinclong banget, teman-teman. Iya. Oh, ini belum di salon ya? Emang nggak perlu diapa-apain sih, Om Andre. Kayaknya memang dari dianya aja kan memang karena udah rawatan kan. Betul. Paling kita poles aja juga kayak ya udahlah gitu. Masih kinclong, teman-teman. Iya, paling kita nanti kita poles ya kayak biasa lah SOP ya, pakai jamur. Oke. Gitu. Berapa sekarang harganya nih kondisi sebagus ini? Kondisi ini, iya nih bagus banget sih. Freed-nya ini 142 juta aja. Di bawah 150 ya. 142 iya. juta cash ya. Cash, iya. Oke, udah murah banget kan. Betul, pasarannya masih di atas 15-an itu. Iya. DP... Gak akan ketemu lagi kayaknya. Betul, apalagi dengan kondisi rawatan. Kondisi teman-teman. Rawatan, kasih iya. DP murah dong. Pajak juga panjang. Tahun depan, kayaknya bulan 9 apa ya. Oh, panjang banget panjang, ya. Panjang, DP bisa berapa tuh, Mbak? DP, maunya berapa? Maunya berapa? 10 juta bisa nggak? DP normal tapi ya? DP, ya. Yang di tempat lain 20, kita 10 deh. Oh, 10 juta. Oke, 10 juta dengan DP normal sama, ya? Ya. Angsurannya 4,2. 4,2. Nah, DP 10 juta relatif aman. Angsurannya 4.200.000 ya? Iya. Selama 4 tahun. Pajak per tahun mobil ini sih harusnya di 3 jutaan ya? 3 jutaan, ya. Mantap. Mobilnya enak banget sih, nyaman. Nyaman? Nyaman, udah bersih. Udah di test drive ya? Udah sering. 140 jutaan harga cash bawa pulang, teman-teman. Bawa pulang. Nah, ini ada R3. R3 tipe tertingginya. Oh, Dreza ini. Iya, Dreza tahun 2016. 2016. Siap. Ya. Transmisi apa, Mbak? Transmisinya Matic. Transmisi Matic. Oke. Okay. Iya. Oh, ini harganya di 170. Cashnya 170 juta. Salah. 158. Wih, enggak usah mahal-mahal ya. Iya, 158 jangan. Aja ya. Iya, 158 aja. Oke, okay, dengan DP? DP di 8? 8 juta. Iya. Oke. Okay. Angsurannya di 4.154 selama 5 tahun. Selama 5 tahun, teman-teman. Iya. DP 8 katanya 8 juta bisa bawa pulang R3 tipe Dreza ya. Dreza tipe dan yang keren itu head unitnya layarnya gede, teman-teman. Ya. Jadi buat entertainnya mantep ya. Mantap. Pajaknya hidup juga ya? Hidup. Pajak per tahun mobil ini sih di 3 jutaan ya. Dia 1400 cc irit tapi tenaganya juga cukup enak, teman-teman. Ya, irit banget deh kalau R3. Betul dan juga nyaman ya. Nyaman. Oke, lanjut lagi, Mbak. Ini sudah. Ada SUV nih, Rush ya? Terios. Terios. Iya. Tahun berapa, Mbak? Ini tahun 2013. Oke. Okay. Ini tipe tertingginya, Om Andre, TX Adventure Matic. TX Adventure Matic ya? Iya. Siap, interior masih ori, teman-teman. Iya, ini mobil enak banget dan mobilnya juga sehat sih. Sehat nih, kalau teman-teman mau tahun baru atau Natal ke daerah pegunungan, cocok bisa. Ya? Iya, cocok siap. Banget. Kasih harga murah dong, Mbak? Ini murahnya... Udah murah sih, Om Andre, kalau di sini kan. Berapa nih? 100... 133? 133? Masih bisa kurang nggak? Bukannya sih di atas itu sih, Om Andre. Oke, 131 kira-kira dapat nggak? 131 berat ya, tapi datang dulu deh. Datang dulu aja ya. Hmm. Tapi harga pasarannya jujur masih di atas 140. Ini 133 bawa pulang ya. Iya. DP berapa ini, Mbak? DP-nya bisa di 9. 9 juta? Iya. Oke. Boleh nih. Angsurannya berapa tuh? Angsurannya di 3.616 selama 5 tahun. 5 tahun. Total bayar DP 9 juta aja dengan cicilan hanya di 3 jutaan ya. 300 ya. 4 tahun. 5 tahun. Oh, 5 tahun, teman-teman. Jadi cicilannya 100 ribuan aja. Iya. Ini pajak juga sekitar 3 juta ya. Oke, udah ada roof rail, tinggal dipakai mudik aja, teman-teman. Iya, benar. Belakang boleh, Mbak? Boleh. Nah, di belakang juga ada unit New Avanza ya? Ya, ini Avanza tipe G. Oke. Okay. 2017. 2017. Transmisinya dia manual. Manual. Orang bilang yang model grill barong ya. Iya. Mesinnya 1300, AC udah double blower, teman-teman. Hmm. Ini harga stabil banget di pasar second nih. Oke, okay, kondisi sebagus ini harganya dibuka di berapa, Mbak? Bisikan dari bos tadi 147. 147. Harga termurah ya. Termurah. 147 dapat Avanza Barong transmisi
Manual. Manual, teman-teman. Harga cash langsung bawa pulang. Bawa pulang. DP-nya kasih murah juga dong. DP-nya 10 bisa enggak nih? DP normal. Bisa, tapi balik lagi ke datanya, teman-teman. Iya. Ya. DP 10 angsuran berapa tuh kurang lebih? DP 10 angsuran kurang lebih di 49 ya. 49-an ya. Tapi balik lagi kalau saran saya, DP-nya mending maksimalin aja. Bener. Teman-teman punya uangnya berapa, mau dibuat angsuran 3 jutaan juga bisa dibantu, bisa, ya. Iya. Ini pajak hidup enggak? Pajak hidup. Pajak hidup, pajak per tahun sekitar 3 jutaan kali ya. Iya. Oke, 140 jutaan cash langsung bawa pulang Toyota Avanza ya. Iya. Siap, lanjut lagi teman-teman. Ada ini Honda ada CR-V. CR-V. Keren nih. Tahun berapa, Mbak? Ini yang or yang masih banyak ori ya, XF. Ini CR-V yang 2000 cc. Oke. Okay. Manual. Manual. Dia tahun 2008. 2008. 2000 iya. cc lebih irit ya. Iya. Siap. Harganya berapa, Mbak? Harganya di 120. 120 juta, harga cash bawa pulang ya? Iya. Oke, DP-nya bisa berapa nih kurang lebih nih? Kalau ini DP-nya di 15 bisa. Oke. Angsurannya di sekitar 3,3. Selama 4 tahun 4 ya? 4 tahun. Siap, pajaknya ya. Bulan April, panjang. April panjang. Sampai 2023. Ya, ini secara kondisi dia masih bisa dibilang hampir full ori. Oke. Okay. Secara eksterior dari cat, terus interiornya juga. Jadi bisa dibilang overall ori. Siap pakai ya? Iya. Oke, di belakang ada Grand Livina tahun berapa, Mbak? Grand Livina itu tahun 2014, tipe SV. Sierra Victor. Iya, manual. Manual, sudah model yang facelift ya? Iya. Nah, ini harganya berapa, Mbak? Kalau untuk itu Grand Livinanya di 109 aja, Om Andre. Cashnya 109 juta, iya. 1500 cc, mobil 3 baris, nyaman iya, juga nyaman. Ya? Siap, DP-nya berapa itu? Kalau untuk Grand Livina DP di 10 juta bisa. Oke. Okay. Angsuran di 3.240. Siap selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Dengan total bayar DP 10 juta, angsurannya hanya 3.200 ribuan aja selama 4 tahun ya. Iya. Pajaknya pun itu sekitar masih 2,5 ya kayaknya. 2 juta 2 setengahan juta setengah. Ya. Pajaknya udah terjangkau banget terjangkau. Teman-teman. Siap di belakang satu lagi ada Ras ada atau Terios tuh? Terios. Terios. Terios TX. Oke. Okay. Tahun 2011. 2011, 1500 cc ya. 1500. Transmisi apa, Mbak? Matic. 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 Siap, harganya berapa tuh? Harganya di 119. 119 juta, harga cash bawa pulang. Cash bawa pulang. DP berapa tuh? DP-nya bisa di 15. Oke. Okay. Angsurannya di 3.350 selama 4 tahun. Selama 4 tahun, teman-teman. Pajak sekitar berapa tuh, Mbak? Terios di bawah 3 juta. Di bawah 3 juta ya. Hmm. Siap mobil 3 baris 1500 cc gagah juga ya. Iya, siap touring. Siap touring teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, info lebih lanjutnya bisa hubungin Bahani aja, apalagi di Hans Motor 2 itu mobil-mobil di bawah 100 juta banyak banget ya. Banyak. Termasuk di bawah 50 juga ada ya? Ada. Ada juga teman-teman. Nah, buat teman-teman semua langsung aja japri nomor teleponnya ada di atas video dan di deskripsi teman-teman. Siap, thank you banget Bahani. Sehat dan sukses selalu. Sukses juga Mas Andre. Nanti izin mampir lagi ke sini buat lihat stoknya boleh ya? Boleh, boleh banget. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi dan bye-bye.